masak kari kepala ikan, tumis kejap. Kalau nak cepat bagi dia tumis ni cepat naik bau sikit, guna sup eh. Bukan yang sup dulu. Ni untuk bagi tumis kejap lah. Tak payah tunggu pecah minyak sangat lah. Ni masukkan kepala ikan. Okay, besar sangat ikan ni. Jadi ni je lah. Okay, ni kita masukkan air. Okay, biar dia masak lepas tu. Okay, ni dah masukkan semua. Garam, serbuk perasa, air asam jawa. Okay, ni kita boleh tutup dah. Santan nak letak terus pun boleh, nak letak lepas dah masak pun boleh, lagi sedap lah. Tahu. Okey kan, kita tutup eh. Bila kita nak tutup, kita tekan cancel. Okey, kejap eh. Okey, tutup, lockkan dia. Yang ni selaraskan. Kemudian ni kita tekan ikan. Ah, susah pula. Okey. 6 minit eh. Masak kari kepala ikan. Sekarang kita tengok lepas 6 minit. Okay, sekarang kita nak masuk santan ya. Oh, tak habis pressure lagi. Tengok ikan. Jadi dia macam mana. Okay. Jangan sentuh beria sangat. Ya, kita masukkan santan. Kita cukup pekat, jadi akan masukkan sekotak. Okey, pangsa santan tu kita tekan ni 1 minit. Okey. Ni untuk kita masakkan santan tu jelah. Kari Cika memang suka bubur santan. Kalau santan tak ada, barulah tak bubur santan. Agar bubur santan, sekarang kita bubur lah sayur-sayur apa yang kita nak. Saja masuk lambat sebab nanti dia tak ada lembek sangat masa nak berbuka puasa. Okey, ini dia. Okay, kita dah tambah 1 minit. So kita boleh tutup ataupun biarkan macam ni saja pun boleh eh. Cik Syah nak tutup. Kalau kita nak tutup boleh, tapi jangan lock. Just tutup dan biar. Okay.